Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Perawatan Bongsai Bagian Bagian ketiga. Kita tunjukin semua. Karena kalau enggak gitu, ya gimana? Harus ada. Yuk kita mulai. Itu enggak begitu banyak yang ditarget. Ini aja. Nah, kalau ini enggak disayat yang dalam ini, nah kita enggak akan menghasilkan hasil yang bagus. Tetap seperti yang ini, yang di luar ini yang selalu memanjang dan memanjang. Untuk target kali ini kan kita target untuk pendek. Nanti ada kok yang apa, yang saya pruning, yang saya tebas itu ada. Semua itu ada. Mau saya itu bervariasi lah, cara gini gimana bagus enggak, cara yang gitu bagus enggak. Jadi saya juga mau masih belajar mencari-cari gimana sih bikin bongsai itu yang bagus, yang hasilnya bagus. Ini untuk yang kesekian kalinya, ke berikutnya. Hanya saya berputar dengan yang ini dulu. Bikin baru ya adalah. Jadi setelah ini saya mau bikin yang dari nol itu kan dari nanti udah tumbuh caranya, terus sayat mawarnya, daun yang ketiga sampai daun yang kelima itu kan harus ada videonya. Kalau nggak ada videonya nggak tahu. Tapi biasanya punya teman-teman yang udah pandai, satu bongsai satu tiga bulan satu kali tayang tuh, yang bagus kan gitu. Jadi orang jangan langsung mengerti, tapi kalau saya kan enggak, proses dari nol gini besoknya gini lagi. Jadi orang lihat videonya itu mungkin banyak yang bosan sih, tapi ya, saya bisanya saya cuma gitu ya udah, enggak masalah. Sampai gak kelihatan, maaf ya, saking fokusnya takut patah. Itu satu ini, gading hijaunya. Maaf ya kalau videonya hanya gini-gini aja, belum bisa bikin video yang bagus, nggak tahu caranya.
Nah, demikian saja bong penyayatan kali ini. Ntar mau apa? Kita kasih tali dulu. Yaudah, sekian saja. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase.